Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya Olivia Mentari Putri dan teman saya Wildan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang aplikasi kasir rental mobil yang akan dijelaskan oleh Mas Wildan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan aplikasi yang kami buat. Aplikasi rental Java yang kami namakan Rental Maju. Di sini adalah rental mobil. Ikut seperti ini desain yang kami buat. Menuju short, coba kita jalankan. Nama transaksi kita tulis nama saya. Jasa supir ini biayanya 100.000 per hari jika menggunakan jasa supir, tapi jika non supir tanpa biaya supir. Pilih nomor polisi ini nanti akan juga muncul merek mobil serta harga sewanya per hari 24 jam. Nova, kita dapat harga 400.000 total bayar itu. Uang bayar diisikan manual kita ya, kita kembali 100.000. Nah, baru lagi kita kembali 10.000. Total bayar itu bayar tempat saja kita. Jadi kita ekspor Excel. Sudah berhasil. Nanti akan keluar di sini. Nova, berbudget ini, answer. Masih banyak kekurangan dari aplikasi yang saya buat. Ini sebenarnya saya sudah membuat apa loginnya, aplikasinya, terus data, karena ini masih error dia deadline. Jadi mohon maaf, yang bisa tampilkan aplikasinya saja ini, tapi alhamdulillah cukup tugasnya ekspor ke Excel. Dan di sini juga ada kekurangan, baru ini harus mengisi sendiri tanggal kembali, terus uang bayar dan uang kembali ini harus diisi secara manual. Jadi sebenarnya masih kurang, tapi ini sekian itu dari saya. Di penutupan akan ditutup oleh Mbak Ali.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.